Nah, ini kamar mandi saya. Aku tetap gak bisa ngaca di kaca ini. Emang ini bukan buat ngaca, ini coba buat ini doang. Ini kan dinyalain semuanya ntar. Dinyalain, ini lilin dari lilin Natal ya. Lilin Natal. Oke, banyak perentil-perentilan yang iniin banget deh. Kamu tuh pakai interior designer gitu gak sih? Kemarin aku pakai yang di sini, tapi aku yang minta ini saya maunya begini, ini saya maunya begini. Jadi mereka tinggal eksekusi aja eksekusi gitu. Eksekusi aja. Wow! Jacuzzi, yes. My God, jacuzzi, honey. Iya. Tapi selama di sini ya pakai cuma dua kali. Biasanya kayak gitu. Kita juga di rumah ada bathtub. Orang biasanya kalau ke hotel lihat bathtub, jacuzzi, pas duduknya sendiri. Aku udah 5 tahun tinggal di rumahku, baru dua kali juga. Makanya ya kan? Dua kali karena kenapa? Lama nunggu airnya. Lama nunggu airnya, ngurasnya juga susah. Akhirnya nggak dipakai. Nggak dipakai, tapi ya kadang-kadang masih kalau misalnya. Enak loh kalau dicapek-capek gitu kan. Iya, terus aku beli ininya juga dari apa Israel, apa? Oh, bath salts. Iya, bath salts. Oh, dari apa sih? Red Sea apa sih? Dari Dead Sea. Iya, Red Sea ya? Dead Sea. Oh, Dead Sea. Dead Sea. Nggak tahu, Israel. Terus ini adalah showernya yang paling sering di sini atau di sini juga jarang? Enggak dong, itu mandi ya pasti di situ. Kamu nggak ini. Mandi di situ. Coba biasanya kan yang namanya kamar mandi itu tempat di mana yang paling private ya. Berarti di sini waktunya kita menanyakan hal-hal yang sangat private. Lo mau duduk mana? Dalam apa sini? Boleh. Kering kok. Oh, kayak pura-pura gitu ya? Kayak lagi gue itu ya? Iya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi... Lo nanya mulu sekarang, dari tadi. Nanya mulu. Acaranya nanya kan mulu. Kan talk show, emang kita harusnya nanya-nanya. Oh iya. Kalau talk show gue jawab-jawab kan aneh. Iya. Tapi oke deh, gini deh. Kita saling nanya aja gimana? Yaudah. Ya. Gue nanya satu. Yeah. Gua nanya dua, lu tanya satu. Oke? Okay. Gua nanya dua, lu tanya satu. Deal? Enggak. Oke. Okay. Gua dulu ya? Iya. Yeah. Gua nanya lu ya. Pernahkah kamu terpaksa melakukan sesuatu hanya karena gengsi? Sering kayaknya lu mah. Lu mah sering ini. Lu kan sering gengsi, lu kan gengsinya tinggi. Enggak gue. Enggak, lu gengsinya tinggi. Gua kalau enggak. Enggak, lu pasti terakhir gengsi. Kali gua melakukan sesuatu karena gengsi, gua gak inget sih. Mungkin karena nggak enakan, bukan gengsi. Bisa ya, juga, tapi kalau nggak enakan, kayak misalnya orang misalnya dia butuh apa, tapi sesungguhnya gue lagi rada ribet atau gimana, tapi karena gue nggak enak deh, yaudah deh kerjain aja gitu. Jadi kayak begitu. Bukan gengsi ya? Kalau gengsi enggak. Jika kamu bisa memilih waktu, tahun berapa yang ingin kamu lalui? Lewatin gitu maksudnya. Lewatin aja, nggak dijalanin. Tahun yang dilalui, dilewatin aja. Gak ada sih, semua tahun bagus buat semua tahun menyenangkan ya? Hidup kita tuh menyenangkan loh ya. Gak ada yang gimana-gimana gitu kan. Gak ada, hidup aku selalu fun. Iya, rumahnya menyenangkan begini, coba. Sebutkan 3 tokoh yang ingin kamu ajak makan malam bersama. 3 tokoh ya. Kayak Rajata aja gak boleh. Shoku tokohan, dia punya Instagram account. Iya, tapi kan tokoh. Oke, yang pengen aku ajak makan malam bersama adalah misalnya artis Hollywood boleh, terus kayak misalnya artis-artis dalam negeri juga boleh sih. Pak Jokowi ya? Bisa. Aku mau ngajak Pak Jokowi, Bapak Presiden Republik Indonesia ya. Untuk ngobrol. Ngobrol aja. Soalnya beberapa kali aku lihat ada acara di sana, aku belum pernah datang ke situ. Iya. Aku sempat diundang tapi nggak bisa, tapi terus yang lainnya juga nggak diundang. Iya. Jadi aku undang Pak Jokowi beserta ibu ya, udah dua ya. Iya. Sama satu lagi. Aku tapi nggak pernah diundang. Kamu. Jadi kamu datang. Aku, Pak Jokowi, Bu Iryana, terus kamu. Ya kan? Jadi bisa ngobrol. Nggak usah nangis dulu. Ini nggak akan kejadian juga kan? Nggak mungkin. Berasa panas aku di sini. Nggak ada air, nggak ada apa. Aku dibantah begini. Gimana kalau kita ke dapur? Aku belum lihat dapurnya. Oke. Pasti kalau kamar mandinya aja begini, dapurnya luar biasa. Oke, boleh. Masak apa gitu? Aku boleh, tapi aku nggak bisa terlalu masak. Ya, masak setengah aja. Juga. Kita masak bareng deh. Yaudah. Kita masak ini masak ya. Tempe bacem. Yes! Brilliant! Let's go! Tolong dibantu mas. Let's go iklan. Bantu mas. Mas. Tempe bacem. Mas. Mas. Jangan manja lo. Berdiri sendiri. Manja banget begitu aja gak bisa berdiri. Kalau udah berdiri susah. Kalau udah susah berdiri.
Teh, okay. Tapi kita di rumah tuh masak gak sih teh? Masak-masak gitu deh yang gampang-gampang gitu. Apa? Nasi, air, oseng-oseng buat rajata, ya, salmon-salmon. Oh, salmon. Oseng-oseng kuncis atau apa gitu loh. Nasi-nasi goreng, teh. Pasta. Wow. Oh, manggas, panas banget. Oke, oke. Oke, terus tambahkan tempe dan tahu. Tunggu. Gitu, gimana? This is it. Wow, this is it. Tempe basham.